Saya sekarang berada di satu tempat di Makassar. Ini kotak-kotak suara tidak berada di kecamatan. Dari TPS dibawa ke tempat ini yang tidak diketahui apa wewenangnya. Dan ini adalah kotak suara, bisa dilihat, datang dalam keadaan tidak tersegel. Iya. Dan sangat memungkinkan tempat-tempat seperti ini masih sangat banyak di Kota Makassar. Kecurangan ini harus dilawan, Pak. Ini gedung silumannya, ini namanya gedung Jawa. Tadi malam di sini kotak banyak terbuka, isinya dikeluar-keluarin, C1 baru ditulis di gedung ini. Padahal ini bukan TPS. Nah, kita bisa lihat di sini masih banyak kotak yang belum disegel. Banyak sekali hal-hal aneh semalam di sini nih. Nah, kayak ini nggak disegel nih, gampangnya kebuka-buka tuh. Segel semua. Itu juga tuh. Kami ada videonya tadi malam, petugas-petugas ini mengeluarkan isi dari kotak-kotak ini. Ini dia nih. Tadi malam tuh C1 tuh ditulisnya di sini nih. Nah, di sini C1 ditulis nih. Padahal kan harusnya di TPS sama di sini nih. C1 ditulis sini nih. Gila semua nih. Oh, iya. Ini kenapa ini tidak tersegel? Ini bisa dibuka ini. Iya, betul. Ah, kenapa? Saya tidak sempat berhenti tadi, Pak. Hah? Minta maaf. Kenapa saya tidak sempat berapa kotak di TPS Bapak? TPS-nya? Berapa kotak? 290. 290. Di TPS Bapak berapa? Ini yang punya petugas TPS-nya mana? Kenapa tidak tersegel? Jadi ini, Pak, bekas tarikan untuk